Calon Gubernur Jawa Tengah nomor urut 2 Ahmad Lutfi berkampanye di Banyumas, Jawa Tengah. Selain berkampanye, Lutfi juga menghadiri deklarasi dukungan dari warga Banyumas yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Banyumas Maju atau AMBM. Menyambut beliau, Ahmad Lutfi. Kedatangan Ahmad Lutfi di Kompleks Gor Satria Purwokerto, Banyumas, Jawa Tengah langsung disambut warga. Mereka menghampiri Lutfi untuk sekedar bersalaman dan meminta foto bersama. Usai menyapa warga, Lutfi kemudian menuju ke panggung utama untuk menyampaikan orasinya. Namun sebelum berorasi, ia menyempatkan diri memborong sejumlah makanan dan minuman yang dijual oleh para pedagang di lokasi untuk dibagikan kepada warga yang hadir di kampanyenya. Ahmad Lutfi! Terima kasih, Bapak. Dalam orasinya, Cagub Jawa Tengah nomor urut 2 itu menyampaikan pentingnya peran seluruh lapisan masyarakat dalam membangun daerah. Ini semua untuk memberikan jaminan kesejahteraan kepada masyarakat dari lapisan terbawah sampai lapisan teratas. Semuanya mempunyai peran. Dan semuanya adalah penting. Tidak ada di dalam organ kita, tidak ada di dalam lapisan masyarakat kita yang tidak penting. Semuanya penting dalam rangka sengkuyung membangun daerah kita, Banyumas dan Jawa Tengah pada umumnya, lebih maju. Wakil Gubernur. Dalam kegiatan itu, Lutfi juga menyaksikan deklarasi dukungan dari Aliansi Masyarakat Banyumas Maju atau AMBM yang siap membantu memenangkan pasangan Lutfi Taj Yasin di Pilgub Jawa Tengah. Tak hanya itu, mantan Kapolda Jawa Tengah tersebut juga menghibur warga yang hadir di kampanyenya dengan menyanyikan sejumlah lagu. Dari Banyumas, Jawa Tengah, Sonik Jatmiko, TV One, mengabarkan.